Populasi penduduk negara ini seramai 30 juta orang. Kira-kira 0.65% daripada jumlah tersebut adalah orang asli. Secara rasmi, jumlah suku kaum orang asli di Malaysia sebanyak 18 suku kaum yang terbahagi kepada 3 kumpulan etnik utama dan mereka merupakan penduduk asal di negara ini. Cara hidup adat dan budaya orang asli berkaitan dengan tanah dan alam sekelilingnya mengikut kepercayaan suku kaum masing-masing yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. Penjaga sini puteri jiran bungsu. Selepas kita berdoa di situ memohon cara meminta apa yang hajat kita, minta tolak ajal maut semua, minta mudah rezeki semua. Kita pun pergilah ke sini. Kita buat sepadan dekat mana, pokok mana, batu mana, dia dah tak boleh melanggar lah. Di mana dia menghormati undang-undang kita. Macam selai, selai pun menghormati undang macam tempat yang lain. Mana kalau dia tak menghormati lagi, dia masuk, paksalah kita jatuhkan hukum. Bila berlaku kematian, macam tu juga. Kalau misalnya kita tak ada tempat, dia tu ada tempat, kita minta. Bukan kita saja minta aja tu, ada juga dengan bayarannya, supaya pun tengok di apa tu, di isi tanah, di orang-orang yang tak nampak, oh, dia betul-betul, dia patuh pada undang-undang. Diselamatlah roh itu, kita yang anu tu pun selamat. Masa kuno itu lah macam harta pusaka, macam tanah, macam kebun. Masa kenduri itulah kita bagi semua rata. Biar orang ni pun semua menengok. Jadi diadil lah tu. Perbezaan cara hidup dan pengamalan adat orang asli berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan orang asli mempunyai sistem sosial, politik dan pentadbirannya sendiri. Tetapi semasa permintaan British, satu rang undang-undang telah diluluskan yang dikenali dengan Akta 134 atau Akta Orang Asli 1954 bagi melindungi orang asli daripada musuh komunis. Akta 134, Seksyen 6 dan 7, pihak berkuasa negeri yang mempunyai kuasa ke atas tanah orang asli. Pihak berkuasa negeri yang mempunyai budi bicara sama ada tanah yang dikatakan tanah adat itu diwartakan ataupun tidak. Dan setelah diwartakan, ia bukannya diwartakan selama-lamanya, tetapi ianya boleh, warta tersebut boleh dibatalkan. Akibat istilah tanah adat tidak ada di dalam Akta 134, dan tidak ada di dalam undang-undang bertulis di negara ini, orang asli sering menjadi mangsa pembangunan. Undang-undang ini telah menjadi rujukan oleh mana-mana pihak untuk menafikan hak orang asli ke atas tanah adat mereka. Kalau dia kata tanah adat, dia faham tak ada tanah adat orang asli. Yang ada Kelantan Riau. Yang ada reserve orang asli. Reserve ini di bawah undang-undang. Akhirnya, adat orang asli hanya terpakai sesama orang asli sahaja, manakala pihak pemerintah menggunakan berbagai-bagai akta seperti Akta 134, Kanun Tanah Negara, Akta Perhutanan dan Akta Perhilitan yang menyekat hak orang asli terhadap tanah mereka. Apabila berlaku projek pembangunan di atas perkampungan orang asli, kekangan undang-undang bertulis ini menyebabkan tanah adat orang asli dengan mudah diambil oleh pihak pemerintah tanpa membayar pampasan yang setimpal dan tanah tidak diganti, tidak seperti mana reserve tanah Melayu. Kami dengarlah juga perancangan kerajaan pusat. Masa tu kerajaan tu kerajaan BN lah, ya. Sebab apa bayar apa ni, bayar pokok, bayar pampasan pokok sahaja dikira, tanah tak dikira. Sedangkan kami duduk kat sini dah beratus tahun dah. Nenek moyang kami yang terukur dulu,
memang ada sejarah pun di sini. Kalau ni semua asli ni, pokok durian ke, mutan ke apa, rumah ke semua dalam ni. Sampai dari ke sana, jauh. Kes seperti ini banyak berlaku di perkampungan orang asli sebelum ini. Antaranya seperti kampung orang asli daripada suku kaum Jahud di Kampung Lakum, Kuala Krau, Temeluh, Pahang. Sekitar tahun 70-an, bermulalah pembukaan Pelda peringkat yang pertama di seberang sungai sana. Selepas itu, mereka buka lagi peringkat yang kedua pula. Masa itu banyaklah yang terlibat dengan tanaman-tanaman orang kita, perkampungan lama orang kita, dusun-dusun. Selain daripada kampung orang asli Lakum, kes seperti ini juga turut berlaku terhadap perkampungan orang asli suku kaum Jahai dan suku kaum Temia yang berada di pesisiran Tasik Temenggu, Krik Perak, kira-kira 40 tahun yang lalu. Kita tak tahu kenapa dipindahkan. Sepanjang perjalanan daripada perpindahan itu, dia menaiki bukan daripada jabatan yang bagi apa ni, support di segi kewangan dan sebagainya. Dia berpindah secara persendirian, buat rakit dan terus berpindah lah. Namun akhirnya orang asli suku kaum Jahai di masa ini sering mengeluh akibat sukar untuk mencari makan. Segala tanaman kami yang kami usahakan selama ini seperti pisang dan sebagainya, dia seringkali memusnahkan tanaman-tanaman kami ini sehingga mengakibatkan orang asli itu sendiri berputus asa untuk mengerjakan ladang-ladang ini. Sebab seringkali bila mereka kerja, bercucuk tanam, gajah-gajah ini akan datang dan memusnahkan segala tanaman mereka. Namun sejak awal 1990-an, hak orang asli mula dikenali apabila ada orang asli bertindak berani membawa kes ke mahkamah. Dalam kes Sagong Dasi, Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa orang asli mempunyai hak ke atas tanah mereka tanpa apa-apa pewartaan ataupun geran. Keputusan ini adalah berdasarkan hak orang asli di bawah perlembagaan dan juga di bawah common law. Namun berikutan kemenangan tuntutan orang asli dalam mahkamah, kerajaan mengarahkan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli membina Akta 134 bagi tujuan memberi hak milik secara individu kepada orang asli dengan alasan sepatutnya akta tersebut seharusnya memberi situasi menang-menang kepada semua pihak, bukannya kepada orang asli sahaja. Dan beberapa tahun kemudian, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli semasa itu telah mengadakan beberapa siri bengkel cadangan pindaan Akta 134 tanpa pengetahuan orang asli akar umbi. Pada masa yang sama, pada 4 hari bulan Disember 2009, kerajaan telah meluluskan dasar pemberi milikan tanah kepada orang asli yang diselaraskan dengan cadangan pindaan Akta 134. Di mana tanah akan diberi milik kepada orang asli seperti berikut. Pertamanya, keluasan tanah adalah di antara 2 hingga 6 ekar untuk tanah ladang dan 5,000 kaki persegi hingga suku ekar untuk tapak rumah mengikut kemampuan negeri. Hari ini kita tengok pun ramai masyarakat orang asli dari akar umbi, beribu-ribu orang turun untuk menyatakan kehendak kami sebagai orang asli. Kelulusan dasar pemberi milikan tanah kepada orang asli telah menimbulkan kemarahan orang asli kerana dasar tersebut menafikan hak orang asli ke atas tanah adat mereka dan tidak mengambil kira keputusan-keputusan mahkamah sebelum ini dan menghalang orang asli menuntut apa-apa ganti rugi dalam mahkamah ke atas tanah adat mereka jika diambil untuk pembangunan. Walaupun bantahan demi bantahan yang dibuat oleh orang asli, tetapi senator orang asli tidak menyokong tuntutan orang asli.
namun sebaliknya telah membuat tafsiran yang salah terhadap tuntutan tersebut. Sedangkan tuntutan orang asli adalah jelas, iaitu menuntut kerajaan membatalkan pemberi milikan secara individu dan sebaliknya menuntut kerajaan mengiktiraf tanah adat orang asli di Malaysia ini yang mereka duduki secara turun-temurun dan menuntut kerajaan membatalkan mana-mana resep yang bertindih dengan resep lain seperti resep hutan simpan kekal, resep perhilitan dan resep tanah Melayu kerana semasa dalam pemerintahan British, pengresepan dibuat secara penipuan tidak mengambil kira kewujudan perkampungan orang asli di dalamnya dan akhirnya orang asli sering dipersalahkan seperti mana berlaku di kampung orang asli Berdut, Kuala Krau, Temeluh, Pahang. Atuk saya Batin Jeng, dia cakap kan, dia tanya ke orang pemerintah ni, buat mana ni, kata orang pemerintah tu dia cakap berjalan gajah dari sini sampai ke Kuala Lumpur. Jangan gajah buat riset binatang. Setelah aduan demi aduan yang dibuat oleh orang asli, Su Hakam telah mengambil langkah dengan menubuhkan inquiry nasional ke atas hak tanah adat orang asli dan orang asal Sabah dan Sarawak dengan merujuk kepada keputusan mahkamah sebelum ini. Suhakam berharap agar kerajaan dapat mengambil perhatian dan tindakan segera terhadap isu-isu yang diketengahkan oleh Suhakam dalam laporan inquiry nasional mengenai hak tanah adat orang asal Sarawak ini. Selepas Suhakam menyerahkan laporan hak tanah adat orang asli dan orang asal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri menubuhkan pasukan petugas khas bagi menyiasat aduan yang dibuat oleh orang asli dan orang asal Sabah dan Sarawak. Saya dilantik sebagai fungsi task force ini dengan dianggotai oleh berbagai-bagai individu termasuk daripada jabatan-jabatan kerajaan dan juga NGO. Puan Tijah Yuk Cupil daripada Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia telah dilantik sebagai salah seorang ahli pasukan petugas tersebut. Jika dalam laporan ini baik tapi undang-undang itu tak diubah atau akan mengambil masa yang panjang untuk diubah, digubal atau dipinda, saya rasa apa yang dihasilkan oleh task force tidak akan mencapai apa tak akan mencapai apa-apa keputusan yang baiklah. Orang asli tetap akan menderita dan tanah-tanah orang asli tetap akan hilang. Sementara menunggu pelaksanaan sur-sur Suhakam dan pasukan petugas khas oleh jawatan kuasa kabinet, dalam masa yang sama, kerajaan telah mengadakan beberapa siri meminda undang-undang yang berkaitan hak orang asli. Pada masa yang sama, takus berjalan. Ini yang berlakulah kepada orang asli. Satu persatu draft undang-undang dibuat, digubal tanpa makluman awal bebas dan telus daripada masyarakat orang asli. Dalam masa yang sama, kerajaan turut mengenakan batin-batin dan penghulu orang asli dengan ikrar yang meminta batin-batin dan pengurusi JKK supaya menumpah taat setia kepada perintah sahaja. Manakala kerajaan negeri Pahang melalui menteri besarnya secara terbuka membuat tafsiran yang salah terhadap tuntutan orang asli untuk menafikan hak orang asli. Cara hidup kita kena berubah. Kalau dulu orang asli bila ada kematian dia berpindah-pindah. Mati seorang pindah, mati seorang pindah. Sekarang tak boleh lagi dah, walaupun adat itu adat. Orang asli tuntut bukannya kawasan yang berpindah randah tetapi tanah adat yang diduduki secara turun-temurun. Selepas itu, Menteri Besar mengeluarkan kenyataan iaitu akan meluluskan geran tapak rumah setiap keluarga orang asli di negeri Pahang. Majoriti yang kita jumpa, orang asli memang menolak dan begitu juga batin. Dan contohnya kita hari ini beberapa batin hadir dan juga duduk pun hadir dan mereka nampak dia prihatin, concern tentang perkara ini. Sepatutnya kerajaan negeri Pahang mengukur tanah adat orang asli
supaya ada rekod tidak sewenang-wenangnya diceroboh oleh pihak luar. Kiranya tidak buat pengukuran yang betul waktu sekarang, jadi anak cucu kami nanti akan mendatangkan masalah kepada masyarakat kami sendirilah. Usaha yang dibuat oleh jaringan kampung orang asli Pahang telah dikecam oleh Majlis Batin-Batin dengan mendakwa usaha yang dibuat oleh jaringan kampung orang asli Pahang untuk mengelirukan mereka dan hanya bersendiwara sahaja. Bukan untuk keseluruhan kawasan orang asli dan berdasarkan situasi semasa kampung-kampung orang asli yang berada di dalam kawasan bandar dan berada di sekeliling kawasan pembangunan. Apa yang mampu kita buat? Itu satu. Jadi tujuannya untuk orang asli ini memohon geran itu kerana untuk mulihkan dia mendapatkan geran untuk membina rumah masyarakat. Tidak dinafikan tuntutan yang dikemukakan oleh jaringan kampung orang asli adalah jelas, iaitu menuntut kerajaan agar membatalkan pemberi milikkan tanah secara individu. Sebaliknya menuntut kerajaan negeri mengukur tanah adat orang asli di negeri Pahang dengan menggunakan pakai syur-syur yang dikemukakan oleh pihak Suhakam. Akhirnya kerajaan akan tetap memberi geran lot tapak rumah sahaja kepada orang asli, manakala ladang akan dimajukan dengan berbagai-bagai projek, manakala orang asli hanya mendapat saham sahaja, manakala tanah lebihan pula akan diberikan kepada pihak lain. Ini untuk mengecilkan tanah adat orang asli. RM500 sebulan memang tidak mencukupi sekarang. Memandangkan sara hidup semakin lama, makin meningkat. Kebanyakan masyarakat kampung bergantung kepada tanah di luar kawasan TSK. Masalahnya sekarang, tanah adat kami, kebun kami, generasi Pelda kedua nak ambil. Jadi, bagaimana kami nak hidup? Akibat pengabaian kerajaan terhadap tanggungjawabnya tidak melindungi tanah adat orang asli, mendorong rakyat yang lain lebih berani untuk menceroboh tanah adat orang asli. Sebagai contoh telah berlaku di kampung orang asli Kampung Pai Pelung, telah diancam oleh peneroka jenak selatan yang menceroboh tanah adat orang asli Kampung Pai Pelung. Oh, ni kujah hak tu hak. Dia mengatakan dia mengaku kadela letih. Kalau madela letih mungkin berdela meletup dalam masa ini. Walaupun halangan demi halangan yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui berbagai pindaan akta dan menyekat pemimpin orang asli bersuara, namun terdapat pemimpin orang asli dan akar umbi orang asli masih tetap bersuara bagi mempertahankan tanah adat mereka. Terutama sini adalah tempat masyarakat orang cari makan. Kalau dia orang ceroboh, kalau kita tak halang, kesan dia cukup besar pada orang asli. Sedangkan situ ada kubur. Sedangkan kita dah berbincang dengan menteri besar sendiri. Ni contoh dia. Ha. Kita dah berbincang tapi tak ada tindakan yang kita nampak pada hari ini. Terpaksalah kita buat satu halangan. Halangan yang bernama meragut merangai. Halangan pagar adat kami. Bersabar bertahun-tahun dah daripada datuk nenek kami dulu. Perkuburan ditolak daripada dulu lagi. Kami tak tahu. Terpaksalah kami buat macam ni. Ambil kesah. Padahal sana kampung sebelum merdeka lagi. Punca keruhnya sungai Perkuburan kami disebabkan akibat daripada kesan pembalakan. Tanah-tanah runtuh, terhakis. Semua mencurah ke dalam sungai kami. Itulah akibatnya sungai kami keruh. Kami penduduk Pos Bala telah lama membuat bantahan kepada kerajaan negeri dan telah menghantar surat bantahan dan menghantar memorandum pengiktirafan tanah. Tetapi kerajaan negeri tidak terimalah. Selain berlaku di kampung orang asli Pos Bala, sekatan juga telah berlaku di perkampungan Pos Gop sehingga mereka tertangkap kerana mempertahankan tanah adat mereka daripada aktiviti pembalakan dan ladang rakyat. Merondo dan mengosongkan kawasan ini. Ya, pembalakan kata dia rugi 50 juta untuk tidak dapat keluarkan kayu balak. Tapi kami bukan rugi duit, tak adalah. Tapi kami kehilangan jati diri. Kami kehilangan identiti, kami kehilangan apa adat budaya, kami kehilangan tradisi, kami kehilangan kepercayaan. Kami kehilangan lebih daripada apa yang mereka rugi.
Jadi sekarang kami tak tuntut apa-apa. Kami tak minta hempasan beribu-ribu, itu bukan matlamat kami. Sekiranya kerajaan menggunakan show-show yang dikemukakan oleh pihak Suhakam dan menggunakan keputusan mahkamah sebelum ini untuk mengiktiraf hak orang asli terhadap tanah adat mereka, perkara-perkara seperti ini tidak akan terjadi. Apa yang mengecewakan masyarakat kami orang asli? Hampir kesemua 18 show tersebut langsung tidak menampakkan pelaksanaannya sehingga ke hari ini. Pihak berkuasa harus mengambil berat tentang kesejahteraan dan kebajikan masyarakat orang asli dengan memutuskan satu dasar supaya hak orang asli dipenuhi dengan segera. Tanah merupakan nyawa mereka. Maka kerajaan harus mendalami isu ini, konsep ini untuk lebih menghormati prinsip-prinsip hak orang asli.